Secuil cerita pembangunan rumah Afra Januari Mei tahun 2023. Ini udah mau paving ya guys, mau paving itu proses untuk pasang Finally guys, sudah terpasang. Kita mau test drive dulu. Jadi ini kalau ini dalam keadaan mati, ini udah bisa nyala. Kalau mau ini, ini ganti terus seperti ini. Bisa ditarik-tarik, geser-geser, bersihkan. Ya. Terus juga bisa ini, buat bersih-bersih, cocok banget. Terus ini juga bisa, lalu ini coba kita test drive. Buat ngurusin si botol, pucrat deh, tuh kan test drive-nya. Oh yang ini yang belum dipasang, yang untuk cuci tangannya. Gak sedeng. Istimewa. Gak tahu ini. Sini, sini, sini. Dek, untuk pasang ini. Sofa kayak lagi sofa ruang tamu ini. Ya Allah. Pagi sayang, yuk. Halo pagi. Pagi yuk. Halo. Ya, gitu. Oh. Yang kecil itu dua. Oke. Oke, benar. Sekarang lu. Ya Allah. Makasih ya. Iya. Yeah. Mak. Halo. 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 Halo.
Ayo Bara dadang. Sarang yuk. Rico cinta. Bon, salam. Ikutan Faisal unboxing rumah baru MC penyiar Patria sekaligus owner Krishna Wedding Planner. Dan aku langsung meluncur ke pawon dan delolah pemirsa kitchen setnya mewah dan super aesthetic nomoy. Buat spot foto juga cucok markucok eh. Dan gak sabar banget aku langsung menuju ke lantai 2. Ada apa ya di lantai 2 ya cus? Tara, di lantai 2 ini ada 2 kamar dan ada ruang karaoke-nya besti. Oh super menter deh pokoknya ya. Gak sabar banget pengen karaoke. Kesayangan bunda, mari semua kita bergembira. Ini bunda kona. Suwerupol pokoknya acara hari ini selamat buat Mas Krisna dan juga Mbak Jua. Semoga jadi hunian yang barokah.